Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim pasca munculnya siklon tropis Kansan di sekitar Filipina. BMKG memperingatkan warga di 28 wilayah untuk mewaspadai potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir pada Rabu 8 September 2021. Dikutip dari laman web.meteo.bmkg.go.id, munculnya siklon tropis Kansan secara tidak langsung meningkatkan potensi curah hujan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Tak hanya siklus tropis Kansan, BMKG juga mendeteksi siklon tropis Cantu di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kemudian sirkulasi siklonik juga terpantau di sekitar Vietnam yang membentuk daerah konvergensi. Memanjang dari Thailand hingga Vietnam. Dan juga terdapat sirkulasi eddy terpantau di barat Kalimantan Barat. Daerah konvergensi terpantau memanjang dari Bengkulu hingga perairan barat Sumatera Barat, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara. Lalu dari Sulawesi bagian tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Barat. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah siklon tropis, sirkulasi siklonik, sirkulasi eddy, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut yang memicu terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Berikut daftar wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Daftar wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Serta daftar wilayah yang berpotensi angin kencang, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.